sejahtera Malaysia. Selamat pagi. Patutkah Mahathir bergabung dengan Najib? Patutkah Mahathir bergabung dengan Najib untuk tumbangkan PM Anwar? Ha, ini adalah apa itu? Satu topik hangat yang kawan saya minta untuk diulas. Pelik-pelik jugalah kadang-kadang kawan-kawan ni. Ada benda yang disuruh ulas ini yang kadang-kadang masuk akal, kadang-kadang tidak masuk akal. Yang topik kali ini adalah masuk akal yang hampir mustahil tapi pelik dan benar. Bolehkah Najib dan Mahathir bergabung semula? Tidak mustahil. Ada fakta yang kita boleh nampak. Ada fakta yang kita boleh nampak di mana manusia yang telah dipenjara hasil daripada usaha Mahathir sekali lagi bekerjasama, tidak mustahil ada benda yang boleh terjadi, yaitu Anwar sendirilah. Anwar walaupun dia dipenjara pada ketika Perdana Menteri Mahathir yang berkuasa, tapi akhirnya mereka bekerjasama menggulingkan Barisan Nasional. Berjaya pula tu. Berjaya. Jadi adakah Najib dan Mahathir boleh bekerjasama sekali lagi? Baguslah. Kalau saya secara pribadi, bagus juga kalau orang bekerjasama supaya lebih lingkup. Supaya lebih lingkup. Bukan negara yang lingkup, tapi diorang yang makin lingkup. Siapa lagi yang mau percaya dekat Mahathir? Siapa lagi yang mau percaya dekat Mahathir? Najib mungkin masih lama yang percaya dia. Dalam UMNO malah ramai yang masih sokong Najib. Tapi Mahathir pada pendapat saya sudah tiada harapan lagi. Buktinya dia kalah teruk dalam pilihan raya umum yang lalu. Jadi kalau Najib mau berjuang, saya pikir lebih baiklah dia berjuang semula bersama UMNO kah, atau berjuang sendiri jadi bebas kah, atau buka satu lagi parti-parti UMNO 2.0 kah, apa-apa aja lah. Tapi kalau dia mau berjuang bersama Mahathir, saya pikir tidak ada gunanya lagi. Mungkin hanya Mahathir menyebabkan dia jauh jadi lebih teruk lagi. Tapi untuk dia bangkit semula bersama Mahathir, saya pikir tiada gunanya. Apa pendapat anda? Anda mungkin ada pendapat anda sendiri. Anda boleh komen. Adakah anda setuju kalau Mahathir bergabung bersama dengan Najib Razak? Apa kelebihan, apa kekuatan, apa kehebatan yang boleh dibuat oleh Najib dan Mahathir? Adakah mereka mampu untuk tumbangkan PM Anwar? Pada pendapat saya, tak mampu langsung. Tak ada kekuatan untuk Najib dan Mahathir untuk tumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang terbaik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Tinggalkan komen, saya akan balas komen-komen anda. Komen yang menarik, saya akan balas dengan video. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Daulat tuanku, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, mohon diampun. Digarhayu tuanku yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim. Ini sah ya. Tak lama lagi Sultan Ibrahim
akan mengumumkan keputusan untuk siasatan RCI Batu Putih yang sekarang ini peguam Mahathir sedang mulai risau agaknya, sampai membuat rayuan supaya keputusan itu diumumkan, dibuat secara terbuka. Saya pun tidak paham kenapa mau dibuat secara terbuka, sedangkan mungkin itu adalah rahasia kerajaan Malaysia. Mungkin ada yang melibatkan rahasia kerajaan. Yang paling saya pelik, kenapa diorang mau sangat supaya ini diumum secara terbuka? Dulu waktu RCI dibuat untuk 1MDB, adakah dibuat secara terbuka? Adakah dibuat secara terbuka? Itulah yang bikin pening juga. Oke, jadi Agong sah sudah terima laporan siasatan, sudah pun menerima laporan siasatan daripada Suruhanjaya Penyiasatan Diraja untuk Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Agak mengejutkan juga sebenarnya kalau saya lihat semula kronologi kes, kronologi perjalanan peristiwa sehingga Malaysia kehilangan kedaulatan ke atas ketiga-tiga tempat ini. Ketiga-tiga tidak, hanya satu, Pulau Batu Putih. Yang satu lagi itu berjaya didapati oleh Malaysia. Tapi yang peliknya hanya satu batu nautika, apa 1 kilometer saja daripada pulau itu. Jadi agak rugilah, agak rugi apabila kita tidak berjuang sampai habis, berjuang habis-habisan. Okay, jadi bayangkan saja apa perasaan Mahathir sekarang ini. Dia ingat orang tidak akan bising-bising. Dia ingat orang tidak akan persoal. Dia ingat mungkin dia kebal daripada undang-undang. Dia ingat mungkin selama-lamanya dia akan lepas daripada tindakan undang-undang. Tapi rupa-rupanya Mahathir cukup salah, salah besar dalam hal ini. Betul-betul bersalah-salah-salah-salah ke dalam hal ini apabila kalau dia anggap dia kebal daripada undang-undang. Nothing, nobody is above the law. Tidak ada. Semua undang-undang, perlembagaan, kedaulatan undang-undang tetap dijaga di Malaysia. Jadi kalaulah Agong umum bahwa Najib bersalah, memang lugai-lugai lah Najib pula. Maafkan saya, kalau Mahathir bersalah, kalaulah Agong umum Mahathir bersalah, lugai-lugai lah Mahathir, lugai-lugai lah Mahathir. Jadi Perdana Menteri yang pasti diingat sebagai Perdana Menteri yang pernah menyebabkan Malaysia kehilangan kedaulatan ke atas tempat-tempat ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye.